Halo para pecinta drone Indonesia. Selamat bertemu dengan saya di channel Kacamata Seni. Saya akan mengajak Anda melakukan unboxing terhadap MJX Bugs 4W yang telah saya beli di salah satu online shop yang ada di Indonesia. Apa aja isinya? Mari kita lihat. Setelah saya membuka pembungkus yang disediakan oleh jasa layanan pengiriman, masih ada plastik antistatik yang membungkus MJX Bugs 4W ini. Dan kita keluarkan kardusnya, bisa kita lihat kemasan MJX Bugs 4W ini sangat elegan dengan background atau dengan tema warna hitam. Di pembungkus, di cover depannya ada tertulis 2K untuk kamera, 5G atau G untuk WiFi, dan dia sudah dilengkapi dengan GPS dan map system. Di kotak sebelah samping disebutkan beberapa spesifikasi atau fiturnya. Jadi MJX Bugs 4W ini dilengkapi dengan WiFi 5G atau 5 GHz dengan juga GPS system, juga dilengkapi dengan optical flow positioning sensor, kemudian ultrasonic sensor, dan MJX Bugs 4W ini menggunakan baterai lithium polymer 7,6 volt dengan 3400 mAh hour. Kemudian untuk kameranya, adjustable kamera, jadi bisa digerakkan. Kemudian menggunakan brushless motor dan LCD screen pada remote controlnya. Baik, sekarang kita buka apa aja yang ada di dalamnya. Oh, rupanya buku dan stiker. Kalau kita lihat, kita mendapatkan satu buah buku untuk quick start dan juga satu buku user manual dan satu stiker. Kita lihat lagi kotak berikutnya. Oh, ini rupanya kita juga mendapatkan 4 set propeller sebagai spare dan satu screwdriver atau obeng kecil di sini. Ambil lagi kotaknya. Ini apa nih? Oh, rupanya ini baterai USB charger atau baterai charger nih. Baterai charger dengan dapat satu kabel chargernya. Ini juga ada baterainya satu buah. Kita lihat ini juga remote satu, dan ini kita mendapatkan unit drone nya. Kalau kita lihat, ini baterainya udah 21 ya. Di sini kita lihat sudah terpasang 4 set propeller, jadi yang tadi adalah merupakan spare part